Halo teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tetap sehat dan segar bugar teman-teman di bulan puasa ini. Selamat datang di channel Nurul Autonet ya. Dan kembali lagi bersama saya Dato' Honda Sukun Malang teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang ini nih mobil bagus nih Honda Brio teman-teman. Satya E manual teman-teman, 1,2 warnanya merah atau rally red teman-teman. Nah kalau kalian pengen mobil ini, segera inden teman-teman. Oh nggak inden ya, ready unitnya ya. Sorry ya, ready unitnya dengan harga yang lebih terjangkau daripada yang tipe RS-nya teman-teman sekalian. Check the mic and make sure it sound right boys. Perlu kalian ketahui bahwa untuk Brio ini masuk dalam segmentasi LCGC dan pada tahun 2013 sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga oleh karena itulah unit ini tidak terkena kebijakan PPNBM. Jadi sama kayak di Toyota itu Agya kayak gitu ya, Ayla kayak gitu ya, sama kayak gitu teman-teman. Jadi karena emang dia sudah disubsidi sama pemerintah teman-teman. Oke, sementara kalau kita lihat memang dari bodinya ya, itu sama dengan yang Brio RS, cuman memang bedanya mungkin dari segi grillnya, terus juga dari segi dari segi body kitnya itu beda, tapi secara overall sama teman-teman. Mulai dari headlampnya, bentuk headlampnya sama, terus juga bentuk kayak gini ya, sama lah teman-teman. Cuman yang membedakan itu saja sih teman-teman ya, headlampnya, grillnya. Kalau grillnya yang RS itu warna hitam glossy, kalau ini masih chrome kayak gitu. Kalau sama velgnya, kalau yang RS velgnya dual tone racing, kalau ini single tone racing ya teman-teman ya. Ringnya kalau yang ini ring 14, kalau yang RS itu ring 15, kurang lebih seperti itu. Kuncinya pun sama, bentuk kuncinya kayak gini ya. Kalau misalnya dia ditutup, dia juga ada welcome light-nya kayak gitu. Sama-sama masih belum punya proyektor juga teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pandangan ingin membeli RS, beri RS untuk di bulan ini, kemungkinan akan indennya lama dan akan mengikuti kebijakan harga PPNBM ya di bulan Juni teman-teman. Karena indennya banyak sekali. So jika teman-teman pengen punya mobil Brio dan untuk berlebaran intinya kayak gitu ya, dan juga memenuhi budget seperti itu, mungkin saya bisa rekomendasikan untuk ambil Brio yang tipe Satya E teman-teman. Karena ini bagian tengahnya, artinya tidak terlalu tengah-tengah lah, bagian standarnya kayak gitu ya. Kalian bisa lihat kayak gini, ini sudah ada covernya ya teman-teman ya, covernya. Dan yang paling enaknya lagi, ini langsung manual ya, langsung manual teman-teman. Artinya kalau misalnya ada auto retract di sini, misalnya auto retractnya rusak kayak gitu, ganti modul apa di sininya mahal teman-teman, sekitar 2 jutaan ya, kurang lebih seperti itu. Sementara ini aja sih teman-teman ya. Kayak gini model sampingnya, teman-teman bisa lihat seperti ini untuk model sampingnya. Sama teman-teman ya, jadi kerennya sama juga gitu daripada yang RS, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini keunggulannya, selain juga dia sudah subsidi ya, kena subsidi yang LCGC itu, dia juga sama mesinnya 1,2 teman-teman. Kayak gini ya, jadi dia ada logonya kayak gitu. Logonya itu bisa teman-teman hilangkan atau bisa teman-teman ganti, gak masalah teman-teman. Kayak gini modelnya. Ini dikunci ya, untuk long base-nya paling kayak gini. Dalamnya kayak gini, ada warna krim di sini, terus juga tiga headrest di sini seperti ini. Ini untuk carpet setnya ya, untuk bannya masih belum full size ya teman-teman ya, sama yang RS juga masih belum full size.
Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita lihat juga di bagian dalamnya kayak gini. Dalam kayak gini dia ada tombol mirrornya di sini ya. Jadi untuk mengatur kacanya yang di situ, kaca spionnya. Terus ini ada kuncinya. Ini ada buka tutup kunci, power window. Sebelah dalamnya ini ada audio switch steering juga. Terus itu aja sih teman-teman ya. Khusus untuk ini, jika kalian pengen kredit, ada promo potongan 3 kali angsuran teman-teman, khusus di bulan April dan khusus Brio Satya. Dalamnya kayak gini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini yang manual, kalau kalian mau yang manual. Dan ini bisa diganti pakai Android teman-teman. Kalian bisa cek untuk video saya yang sebelum ini. Itu saya mengganti ini pakai Android yang Nexus 2GB/32 10 in teman-teman, 10 in untuk harga kita bisa bisik-bisik lah. Nanti saya bonusi talang air juga teman-teman, langsung kalau kalian misalnya minat yang ini ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Dan untuk skema harganya, untuk harganya dan untuk skema kreditnya, kalian bisa japri saya, dan harga bisa kalian lihat di bagian deskripsi teman-teman, dan bisa klik link yang ada di bagian deskripsi juga untuk langsung terhubung di WA saya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Masih bersama saya Datun Deskun Malang. See you on the top, bye.